dari teman-teman kampus. Kebetulan kemarin ada informasi mengenai Anabatik Training Program yang mencari peserta dari job fair di UKSW. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman nih, karena mereka ikut bootcamp di sini seru, jadi aku tertarik buat bergabung di sini. Aku tahu program bootcamp ini dari email aku, dan kampus aku ngasih list of pekerjaan yang available, dan itu ada Anabatik. Nah, di situ ada program bootcamp. Nah, aku kayak tertarik banget setelah baca company profile Anabatik, dan akhirnya aku ikut bootcamp ini. Selama bootcamp ini, aku lebih sering belajar, terus diskusi sama teman-teman, terus saling sharing pengalaman, terus sama banyak ngerjain isu core banking system. Bootcamp di sini itu banyak banget yang kita bisa lakuin. Pertama, kita dapat pembelajaran soft skill, kita juga belajar hard skill, terus kita juga langsung ketemu sama mentor-mentor kita. Kalau menurut aku, teman-teman Anabatician tuh seru, terus asik juga kalau diajak diskusi, terus saling support sih, maksudnya saling ngebantu. Jadi kita banyak belajar di sini. Menurutku Anabatician itu fleksibel. Kita bisa serius dan fokus di saat kita ada kerjaan, tapi mereka juga bisa diajak buat have fun bareng. Menurut aku, teman-teman Anabatician ini orangnya semuanya fun, ramah, dan bisa diajak kerjasama dalam satu tim. Teman-teman Anabatician itu seru-seru banget, fun, terus peduli sesama juga, pokoknya keren deh. Pengalaman paling seru kalau menurut aku, waktu kita ngerjain mini project, karena kita bisa sharing dengan sesama teman-teman bootcamp. Selain itu, kita juga bisa belajar mengenai manajemen waktu dan penyelesaian masalah. Nah, ada juga nih kegiatan lain yang paling aku senangi, yaitu kick-off meeting. Jadi di sana kita seru-seruan bukan cuma sesama anak bootcamp, tetapi juga dengan teman-teman dari Anabatician. Pengalaman paling seru aku sama bootcamp yaitu ikut KOM ADR, soalnya di situ aku seru-seruan sama teman Anabatician, sama teman-teman bootcamp, sama mentor-mentor lainnya. See you.